Saudara, Mahkamah Internasional resmi telah mengeluarkan putusan akan tuduhan kejahatan perang oleh Israel di Gaza, Palestina. Mahkamah Internasional tidak memerintahkan gencatan senjata di Gaza, namun memerintahkan agar Israel mencegah terjadinya genosida. One by 15 votes to two. Mahkamah Internasional telah mengeluarkan putusan akan tuduhan kejahatan perang oleh Israel di Gaza, Palestina. Mahkamah Internasional tidak memerintahkan gencatan senjata, namun memerintahkan agar Israel mencegah terjadinya genosida. Keputusan Mahkamah Internasional yang dibuat oleh tim panel yang terdiri dari 17 hakim tidak memerintahkan Israel menghentikan serangan, namun memerintahkan mencegah setiap adanya potensi tindakan genosida. Mahkamah Internasional juga menerbitkan perintah untuk melakukan 6 tindakan. Sementara demi melindungi warga Gaza. Kemudian Afrika Selatan meminta hakim untuk memerintahkan Israel menghentikan serangan serta memberikan akses bagi bantuan untuk didistribusikan bagi warga Gaza. Israel shall take immediate and effective measures to ensure the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip.